Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya salam cat lovers. Hari ini mau kemana? Biasa teman-teman, ini aku habis ngurus kucing-kucing yang di rumah udah selesai. Langsung aku mengunjungi kucing-kucing yang masih di luaran. Mudah-mudahan gak hujan ya, soalnya lagi musim hujan. Yaudah teman-teman, ini mumpung belum hujan langsung berangkat. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim aja ya. Ini aku tujuan pertama pengen ke tempat sampah, tempat kucing Santoso dulu ditemuin teman-teman. Karena tempatnya gantian ya, yang saya kunjungin gak setiap hari. Nanti habis dari sana langsung muter-muter ke tempat lainnya lagi. Ini aku udah sampai teman-teman. Ini langsung masuk aja. Nah, di tempat ini dulu kucing Santoso ditemukan. Sekarang udah jarang sih kucing di sini. Astagfirullahaladzim. Ini anak kucing, teman-teman. Ya Allah, kecil banget. Ini induknya di mana ya? Ini baru bisa jalan, teman-teman. Bos. Bos. Ya Allah, kecil banget. Tadi nyari-nyari susu, teman-teman. Bos. Bos. Ini ada induknya nggak ya? Bos. Aku tadi pengen kesini. Ya Allah, masih kecil banget. Kasihan. Sini makan. Oh nggak deh. Lihat dia teman-teman. Berarti dia lapar di tempat sampah, ya Allah. Tuh teman-teman, masih kecil banget. Ya ampun. Ada orang teman-teman. Gak tahu ini pak. Apa kayak gak tahu dia ngebuang atau memang dia ketinggalan induknya. Ada, itu ada mata air pak ya. Ini yang ngolah kebun ini, teman-teman. Bapaknya lagi nyiramin tanaman, teman-teman. Shh, ada lalat. Ya Allah, bos, bos. Aku kalau ngeliat anak kucing gak ada induknya tuh kasihan banget. Ini gak nyampe kali ya, soalnya sini coba minum. Udah kenyang, bos. Ini dia mulutnya kotor karena mungkin tadi dia nyari-nyari makan di sampah itu. Ini mau gak mau harus dibawa, teman-teman. Soalnya di sini gelap banget kalau malam, nggak ada lampu. Ini makan lagi. Makan lagi nggak? Udah kenyang ya, kayaknya. Ayo ikut. Ini aku mau langsung pulang aja teman-teman. Ya Allah, lucu banget. Bismillahirrahmanirrahim aja ya. Ikut ya bos. Ini aku gak rapet kok nyeletinginnya. Nanti takutnya gak bisa napas. Apas. Ini harus disisain lubangnya teman-teman. Takutnya gak bisa napas. Aku habis muter-muter nyari-nyari induknya nggak ada. Ini aku mau langsung pulang aja. Aku tunda dulu ke tempat-tempat lainnya karena ini lebih darurat. Ini aku taruh sini teman-teman. Udah aman lah. Ini aku lihat kucing kesini tadi teman-teman. Aku kasih makan dulu bentar. Ada kucing kesini. Lagi pipis. Kucing aja sopan teman-teman, pipisnya nggak di jalan. Dia takut ternyata. Maaf bos, dia kaget di belakang ya, aku ngagetin dong. Makan. Ini langsung pulang aja teman-teman. Kucingnya takut. Nah ini alhamdulillah aku udah sampai rumah teman-teman. Ini anak kucingnya baru mau aku keluarin. Sini bos.
aku cuma bisa berusaha teman-teman daripada di tempat sampah sendirian karena masih kecil banget. Aku coba mau aku kasih susu, mudah-mudahan dia mau. Nih, Mimi mau teman-teman merawat kucing kecil itu tuh emang sulit teman-teman, mesti perlu perhatian khusus. Os boy, kok pada kesini ya? Mimin, sana dulu ya. Sana dulu. Dia lagi nggak? Aku nggak tahu, dia kayak haus banget. Udah berapa lama nggak minum? Cup-cup. Sian ya. Ya aku udah di rumah. Anak kucingnya masih kecil banget nih. Paling umuran 2 minggu tuh. Masih kecil banget. Ini aku gak tahu dibuang orang atau memang ketinggalan induknya. Karena tadi udah aku cari-cari di sana tuh induknya gak ada, bener-bener gak ada. Jadi posisinya ini dia tuh lagi nyari-nyari makan tadi di sampah. Mungkin karena lapar kali ya. Biasanya harusnya udah masih nyusu, dia udah gak ada induknya. Halo bos, lucu banget ya. Dia pasti kangen sama induknya, teman-teman. Anak kucing sekecil ini, dia hidup sendirian, nyari makan di tempat sampah. Yang seharusnya dia masih dapat kasih sayang dari induknya. Ini paling kecil di antara semuanya yang aku temuin dari jalanan, teman-teman. Ini dia, udah tidur teman-teman. Cuma dia mungkin mimpi nyusu. Sumpah aku sampai nangis ngeliatnya. Makanya buat teman-teman semua, jangan pernah misahin induk kucing sama anaknya. Seperti ini yang memang aku sering temuin. Dia sedih banget. Doain teman-teman, mudah-mudahan anak kucing ini sehat sampai besar. Amin. Ya udah teman-teman, ini aku makasih banget ya udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini supaya makin berkembang dan semoga ke depan lebih banyak lagi kucing-kucing jalanan yang bisa kami tolong. Aku Andi Prasundu diri, salam Cat Lovers.